Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lester Lovers dan Lesti Lovers dan juga Bill Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, di sini datang dari akun Instagram Bang Wawan Potret ya, yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan Dedek Lesti dan Kakak Billar sang calon pengantin. Dan dituliskan caption, banyak yang bilang fotonya kejauhan nih, saya zoom katanya ya, Masya Allah nih ya. Sedikit mengurangi rasa rindu kita kepada Leslar ya sahabat, Masya Allah gemes banget ya. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, Masya Allah tabarakallah pemandangan indah katanya ya. Love, love, love untuk kesayangan kita Lesti Kejora dan Rizky Billar. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari akun Instagram @lisa_lisandra mengatakan, hatur nuhun sakiemah rada herang mata eike Kang Wawan katanya ya, vitamin kesayanganku, Masya Allah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk idola kita. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat, yang mana di sini datang dari @ayudahandari mengunggah postingan fotonya bersama si cantik Dedek Lesti Kejora tuh, Masya Allah aura calon pengantinnya ya sangat terpancar nih Dedek Lesti ya. Yang mana dalam unggahan ini dituliskan caption, ketemu Dedek Lesti Kejora kemarin ditemenin sama Nio. Dedek Lesti Kejora yang selalu baik hati, humble dan sederhana, love you katanya, Masya Allah ya. Masya Allah, setiap orang yang bertemu Dedek pasti mengatakan bahwa Dedek adalah orang yang humble dan sederhana, Masya Allah ya. Tabarakallah untuk kesayangan kita Lesti Kejora ya. Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar mengatakan, Masya Allah kesayangan, sehat selalu buat Dedek Lesti dan Bunda, sukses selalu katanya ya, kangen banget katanya ya sama nih sama calon manten katanya. Komentar lain juga mengatakan dari @sapro02 mengatakan, anak baik, anak yang beretitude luar biasa, Masya Allah alhamdulillah banyak yang sayang sama teteh katanya ya, Masya Allah semoga selalu diberikan kesehatan untuk Lesti dan Rizky Billar yang sebentar lagi akan menuju hari bahagia ya. Kabar berikutnya di sini ada unggahan nih dari akun Instagram Bang Renzila Zuardi mengunggah postingan, wah 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 bajunya bagus banget nih, Masya Allah baju kebaya milik siapa nih ya sahabat, warnanya seperti warna Naruto nih, Masya Allah ya. Yang mana dalam unggahan Bang Renzi ini dituliskan caption, alhamdulillah emak saya kasih nama gak jelek-jelek amat buat dijadiin nama panggung. Makasih ya mak, maafin kemarin sempat ganti nama jadi Zenzi. Bukan bermaksud durhaka, hanya penyamaran sementara. Dan di sini juga Bang Renzi mengatakan, doain ya mak saya selalu bisa menjadi sosok yang elegan dan karismatik seperti selama ini. Makasih katanya, Masya Allah ya. Banjir komentar di sini dengan salfok dengan warna baju kebaya tersebut, seperti dari Edso Pandiani mengatakan, ah orangnya wah keren nih warna Naruto idola siapa katanya ya. Tak hanya itu, di sini juga komentar lain mengatakan hal yang sama katanya ya sahabat, apakah ini kebaya Naruto katanya ya, elegan dan karismatik katanya ya. Oke siap, Masya Allah ya. Komentar lain juga datang dari @niraja mengatakan, punya Naruto kah orangnya warna favorit katanya ya, fix baju Dedek katanya ya, Masya Allah. Komentar dari @rita_nyajoy juga mengatakan,
Ohom, itu baju warnanya Naruto tuh bisa ditebakkan punya siapa? WKWKWK, Masya Allah ya. Apakah ini baju Dedek Lesti untuk acara pengajian atau siraman? Wah, kita tunggu saja nanti ya sahabat, Masya Allah ya. Kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagram Indosiar yang mana dalam unggahannya menguah kembali nih acara konser Leslar Pemimpinmu ya. Bakal ada siaran ulang nih nanti malam ya sahabat. Jadi bagi sahabat yang kangen banget ya dengan Leslar, pastinya sahabat harus nonton nih ya meskipun siaran ulang. Sedikit mengobati rasa rindu kita kepada Leslar ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti malam ya sahabat, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar menyambut bahagia berita baik ini ya sahabat. Seperti dari @cintasejati99 mengatakan kangen Leslar katanya ya. Komentar dari @nani_salman juga mengatakan, bener nih Min, aku kangen mereka, ini beneran ya. Siap Min, begadang mumpung masih libur. Terima kasih Indosiar sudah menyayangi Leslarku, semoga ada Leslar setiap hari di Indosiar, katanya ya, Masya Allah ya. Jangan sampai ketinggalan ya sahabat, nanti malam siaran ulang acara konser Leslar Pemimpinmu jam 22.30 atau jam 10:30 malam hanya di Indosiar tentunya ya. Oke, baiklah para sahabat, mungkin itu saja info dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.